Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan melalui voting tertutup, Tarmilin meraih 94 suara dan saingannya Nasir Nurdin memperoleh 74 suara. Dengan hasil ini, Tarmilin akan kembali memimpin PUI Aceh 5 tahun mendatang, yaitu periode 2015-2020. Berdasarkan pantauan tim liputan Aceh TV di lokasi konferensi, sidang dipimpin Dr. Handes H.A. Dalan TH, yang juga Direktur Utama Aceh TV. Usai perhitungan suara, terlihat dua kandidat calon, Tarmilin dan Nasir Nurdin, berpelukan. Mereka tampak saling memberikan ucapan selamat. Pemandangan ini terlihat sangat mengharukan. Ketua PUI Aceh Tarmilin Usman berharap, usai konferensi, semua kubu akan kembali berbaur untuk sama-sama membesarkan organisasi wartawan ini. Konferensi sudah berakhir malam ini. Tidak ada lagi kandidat-kandidat, untuk semua pimpinan milik kita semua. Bukan milik saya sebagai pada malam ini, pada hari ini, tapi milik semua anggota. Sebelumnya, pemilihan calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh periode 2015-2020 berlangsung alot. Dalam pemilihan tahap pertama, dua kandidat Tarmilin Usman dan Nasir Nurdin bersaing ketat, dan keduanya lolos ke putaran kedua. Dari 171 anggota yang berhak memilih, Tarmilin Usman dan Nasir Nurdin masing-masing memperoleh 48 suara. Sementara itu, Aldin Nainggolan mampu meraih 32 suara. Iranda Novandi 25 suara, dan Imran Joni hanya berhasil meraih 11 suara. Sedangkan suara abstain dan rusak sebanyak 5 suara. Sesuai dengan tata tertib kongres yang sudah diputuskan sebelumnya, hasil dengan dua peringkat suara terbanyak berhak lolos ke putaran kedua. Dan hasil ini mengakibatkan 3 orang calon ketua PUI Aceh tidak bisa melanjutkan ke putaran selanjutnya. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.